Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur dan poros derek, ketemu lagi dengan saya Rama Mirza di channel Numpak Vespa. Soal ini nanging oce oleh-oleh Numpak Vespa. Baiklah lur, hari ini kita bakalan mubeng-mubeng Yogyakarta. Ya, mubeng-mubeng Yogyakarta. Kita berangkat dari Gedongan, Sleman. Kita akan mubengi kota Yogyakarta. Tapi ya, nggak tahu nanti mubeng-mubengnya nggak jelas hari ini. Karena memang hari ini itu hanya ingin mencoba cuma pengen mencoba kamera, tes suara, recordingnya, terus baterai, kestabilan, ketahanan, dan lain-lain. Jadi kita ini lagi berada di Jalan Godean. Kita mau isi bensin dulu, lur. Semoga lulur-lulur semuanya dalam keadaan yang sehat sentosa, dibaringi para selamat dan rezeki engkang barokah. Amin. Rp10.000 mbak ya? Rp10.000. Oke lur, jadi kita ini sedang berada di Jalan Godean. Jalan Godean itu terkenal padat merayap, ya kan? Tapi kalau jam segini itu udah lumayan lenggang ya, lumayan sepi karena memang jalannya, ruasnya juga nggak begitu besar, tapi aktivitas lalu lintasnya itu luar biasa. Naik jam kerja, berangkat orang kerja itu ya jam sekitar jam setengah tujuhan ya, sampai jam delapan itu kayak mau miber ya, aku numpah motor ini kayak sempet. Terus pengendaranya kadang ada yang menjengkelkan, nah itu. Jadi ruas jalan ini itu sepanjang jalan ini kurang lebih 20 kilonan ya, 20 kilonan. Ini terbentang melewati beberapa kecamatan. Jadi aktivitas lalu lintasnya itu benar-benar ramai karena jalur utama mungkin ya, cuman saya nggak tahu ini jalur utama atau jalur bukan utama. Pernah ya yang mau diceritain, karena memang hari ini itu memang nggak menyiapkan diri untuk membuat video, karena cuman mau cek sound terus cek kamera ya. Jadi ngomongnya itu ngalur ngidul, ngulon ngetan, wis sembarang ya, ora apa-apa ya. Yang penting aku bahagia, kamu bahagia. Walah. Nah, ya ini padat banget toh. Ini udah ngarah ke kota, tapi masih masuk Sleman. Ini masih Jalan Godean. Jam udah jam siang lagi dengan jam 10-an itu masih ramai banget, apalagi nih apa manu jam kerja, jam orang berangkat kerja itu wis pol-polan, sama jam pulang kerja sore itu jengkel ke. Tapi yo meh kepiye, hibur ra iso, terus lewat jalur bawah tanah yo ra iso, ya wis dilakoni wae, alon-alon makan lakon. Oke lur, jadi ini jalan saya mencoba melewati jalan pintas menuju Jalan Malioboro. Kita bakal melewati Jalan Malioboro. Kalau kemarin pas saya pernah lewat itu sih bisa lewat jalan tikus gitu ya, jalannya anak-anak nakal ya, ya gitu. Kalau kita itu
anak-anak nakal itu kan sering penasaran toh, anak-anak bullying. Jadi bagaimana caranya mencari jalan tikus? Wah ini pencet piye iki karepe wong-wong. Parkir kok ning kono toto. Terkadang orang itu hanya penampilannya saja yang pintar. Itu juga tuh malah naik trotoar. Orang berpenampilan pintar itu ya belum tentu pintar. Orang yang pintar juga belum tentu kadang beradab, beretika. Yang tahu jalan sempit gini malah parkir. Yes. Orang masuk. Lanjut ya. Tadi misuh-misuh, bukan misuh gitu, cuman mengekspresikan sedikit kekesalan terhadap manusia-manusia yang kadang tidak beradab. Wulah, koyo-koyo beradab wae, mir-mir. Jadi ini itu jalan, ini aku rasa salah ya. Ini jalan Mangkubumi namanya. Jalan Mangkubumi ini kalau yang di dekat Tugu itu ditutup. Nah, ditutup. Jadi kita lewat jalan tikus masuk ke Malioboro. Nanti itu ada nanti di sana jalannya dibuka, nek di sana jalannya dibuka, tapi nek di sini jalannya ditutup. Cuman ya nggak tahu nanti kalau ada penyekatan ya kita cari jalan yang lain. Dah lanang itu kudu pinter boleh jalan. Jomong cangkeman tok. Dah lanang kondo mau cangkem modal cangkeman wis. Dua wae sing siring. Oh ya di sana masih ditutup. Nah, ini jalan Mangkubumi namanya. Ini nek enggak PPKM jalan ini ruame banget dur. Kayaknya di depan itu ditutup enggak ya? Belum tahu saya. Mudah-mudahan enggak ditutup. Ya biar juga teman-teman yang udah lama enggak ke Jogja gitu kan bisa merasakan sedikit kerinduan melepas rindu lah. Ya yang sebelah kanan ini apa? Itu stasiun Tugu. Ini rel stasiun Tugu yang sebelah kanan tinggi itu area parkir untuk ke Malioboro. Nah ini lulur Malioboro jalan Pasar Kembang ambil kanan. Siapa dulu yang sering ke Pasar Kembang beli kembang lo apa sing liane lo. Mumpung pokoknya hari ini tidur akhir lampu abang hijau sepertinya dibuka sih, soalnya kemarin pada saat saya malam itu ditutup sampai dibuka sampai jam 8 ke atas itu jalannya ditutup, kayaknya pagi ini dibuka loh, tapi ya nggak tahu saya. Mudah-mudahan dibuka biar saya bisa menunjukkan kepada teman-teman gitu kan. Malioboro saat ini kondisinya itu aduh wis jauh berbeda dengan yang dulu. Sepi banget. Wah, mesake kadang sama pedagang-pedagang yang ada di Malioboro itu toh. Kabarnya juga banyak kios-kios yang dilelang, dijual gitu. Cuman ya saya cuma bisa mendoakan, enggak bisa bantu banyak toh. Mendoakan dan ya semoga kondisi seperti ini tetap berlalu ya, tidak ada yang kita salahkan ya kan. Pemerintah juga ngambil keputusan seperti ini pasti sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Cuman ya saya yang membenci itu ya virusnya itu sama oknum-oknum tertentu yang kadang memanfaatkan situasi kondisi, yang tidak bisa memanfaatkan situasi kondisi. Nah ini lho jalannya di Jakarta yang banyak kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan indah. Ini loh, ini sepi banget lur. Dulu itu saya pernah kesini juga toh, tapi masih belum ada virus. Wah, ini tuh
ramai banget. Pedagang-pedagang itu pada udah buka jam segini. Terus di depan itu kan ada pasar Beringharjo ya. Ada pasar Beringharjo gitu kan. Ya kayak gini kondisinya sekarang, Lur. Wah, sakit ya kadang. Kadang yo mek kepiye, tapi yo kepiye, monggo piye-piye wae. Banyak orang-orang yang apa namanya terkena dampak dari virus ya, kebijakan itu kita mau gimana pun pasti ada kebijakan ya kan? Dan kita pun hidup pasti kudu ada kebijakan ya toh, apa namanya, kita pun ya hidup ya kudu ada kebijakan ya, kita jangan saling menyalahkan, saling gontok-gontokan. Sekarang itu bagaimana caranya kita sama-sama ya kan berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk bisa bisa saling bahu-membahu ya kan, bahu-membahu untuk bisa bangkit lagi dari kondisi yang seperti ini. Ya gini kondisinya Lur, kayak yang ada di depan layar dulur-dulur semuanya. Kadang sedih gitu toh. Kemarin saya itu jalan mumpung sendiri, self healing kalau kata anak zaman sekarang. Malah self healing-healingan. Padahal yo cain pengen jalan-jalan aja. Ini nih, kayak gini kondisinya. Ini pasar Beringharjo yang dulu padat banget, sekarang itu banyak yang tutup lah. Nah, ya Allah, semoga kondisi seperti ini segera berakhir. Gusti kulon pun manut dalane. Ini jenengan saya ngatur ceritane. Ini lho. Jangan ngelason-ngelason, Pak. Ini jalanan umum kok ini. Dan logo. Kita ambil ke kiri. Ini apa? KM0 ya. Ini KM0. Nanti kita bakal ngewatin apa? Jalan apa yang terkenal, jembatan Saigan. Wah, jembatan Saigan, kita bakal melewati jembatan Saigan. Lagunya itu ada toh, di Saigan di jalanan angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saigan di jalanan tuangkan air kedamaian. Weh, tapi itu suara aku cetok. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Kandemanan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman menunggumu di sana. Di Sahidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Sairan di jalan tuangkan air kedamaian. Kita harus selalu berdamai, berdamai dengan diri, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan orang sekitar, berdamai dengan hal-hal yang tidak mau diajak berdamai. Kita harus selalu berpikir positif ya teman-teman semuanya. Jalan Saidan dulur yang terkenal anak Vespa ke Jogja, nggak kesini itu bukan anak Vespa. Walah, katanya kudu foto di sini, tapi saya udah dua bulan di sini belum ada foto toh. Nantilah gampang mau foto-foto itu.
pokoknya hari ini kita jadwalnya mubeng-mubeng. Ini lagi tes posisi kamera, tes suara, ya tes semua-muanya. Tadi habis istirahat dulu, sholat, makan. Belum makan deh, minum. Sholat, minum, biar seger. Ini tadi kita muternya tadi ke arah selatan. Terus sekarang kita dari timur menuju arah barat, pulang. Saatnya pulang kita ini. Ini kita lewat Tugu. Tugu Palputih, Yogyakarta. Ini kontennya enggak bener loh ya, konten ngalor ngidul pokoknya. Ngulor ngetan. Enggak karep-karepku. Nah, ini Tugu ini. Siapa yang kangen Tugu? Adakah kenangan di Tugu? Ya. Ini Tugu nih mas, tak tubruk ini mas. Jauh macam-macam gue mas. Nah, di sini tuh banyak banget penampakan. Ada uti-uti, ada uhti-uhti, ada ciwi-ciwi mas. Siswi, walah. Oke. Baik. Harus pandai-pandai menjaga pandangan mata. Iya dong, iya. Nek gak kuat, jangan kesini. Nek cari kancaku. Ini orang kuat ini ya, rasa merene balik lagi ke Sumatera. Wah, harus kuat-kuat iman. Dalam artiannya itu bagus. Di sini itu harus kuat-kuat iman karena banyak godaan. Ya nggak semuanya. Ya cuman ada godaan-godaan yang terkadang kita sulit mengendalikan. Kita sebagai laki-laki itu sulit mengendalikan kalau udah urusan sama ciwi-ciwi. Nah, itu. Oke, mungkin itu dulu. Cukup sekian untuk video kali ini. Video ini dibuat hanya untuk tes kamera, terus tes suara, tes sudut kamera, tes posisi kamera, supaya nanti kedepannya konten-konten dari saya, video-video dari saya itu lebih baik lagi. Ya, saya juga mohon doanya kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini, semoga video ini bisa menjadi acuan saya. Dan juga saya mohon komentar dari kawan-kawan semua, saran, kritik, ya kan, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa yang belum subscribe di klik tombol subscribe-nya di sebelah sini, ya kan? Di sebelah sini. Terus terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon maaf juga. Salam Vespa, salam numpak Vespa swalehe. Ning ojo wale-wale numpak Vespa. See you.